Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama ribuan masyarakat antusias semarakkan pergantian tahun. Acara yang mengusung tema Positive Vibe menyambut 2017 menghadirkan grup musik dari ibu kota, Armada Band, dan beberapa grup band lokal berlangsung di lapangan Stadion Sukung Kota Bumi, Sabtu malam Minggu, 31 Desember 2016. Acara tersebut dihadiri Bupati Lampung Utara bersama Wakil Bupati Damdim 0412, Kapolres, Sekda, Kepala Satuan Kerja Dinas Instansi yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Organisasi Pemuda dan Organisasi Mahasiswa. Semoga acara perayaan Tahun Baru 2017 ini dapat memberikan makna untuk setiap insan dalam menatap restorasi di tahun yang baru dengan semangat lebih baru mewujudkan perubahan nyata Kabupaten Lampung Utara, tutur Bupati Lampung Utara Haji Agung Ilmu Mangkunegara SSTPMH saat menyampaikan sambutannya. Tentunya banyak pencapaian yang sudah kita torehkan, banyak prestasi yang sudah kita torehkan, tetapi ini belum seberapa karena insya Allah di tahun 2017 ke depan, saya yakinkan kepada warga masyarakat Lampung Utara lebih maju dan lebih sejahtera lagi di masa-masa yang akan datang. Insya Allah itu yang akan kami perbuat demi kesejahteraan masyarakat di Lampung Utara yang kita cintai ini. Yang ketiga, saya mengharapkan selalu dukungan. Semoga di tahun 2017 ini, Lampung Utara dengan dukungan seluruh elemen yang ada terus membangun, terus menuju menjadi kabupaten yang hebat, dan tentunya nanti tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat di Kabupaten Lampung Utara. Saya yakin kita mampu, saya yakin kita bisa, karena kita adalah keluarga besar. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, masa depan yang lebih cerah menanti kita. Semoga di tahun baru, semangat baru, pembangunan yang baru, insya Allah akan membuat Lampung Utara maju menjadi kabupaten terbaik dan terindah seprovinsi Lampung tercinta ini. Aha, kita hitung mundur ya semuanya ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari Lampung Utara, lampungvisual.com, Basri Subur mengabarkan.